seorang wanita berkerudung dan bercadar nekat menerobos masuk istana negara dengan membawa senjata api dan sempat ditodongkan ke pas pampres. Hal itu terjadi di istana negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober 2022. Disebutkan wanita itu berjalan kaki dari arah Harmoni menuju istana negara sebelum mengancam anggota pas pampres dengan senjata api. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Beruntungnya aksi nekat wanita bercadar itu bisa digagalkan. Wanita itu berhasil dibekuk petugas Satgatur Polda Metro Jaya yang mengatur arus lalu lintas di sekitar istana negara. Dari hasil pemeriksaan, petugas turut menyita pistol jenis FN dan sebuah tas hitam berisi kitab suci, dompet kosong berwarna pink, dan satu unit ponsel. Kini wanita tanpa identitas itu dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk diperiksa secara mendalam terkait motifnya menyerang di depan istana negara.